Nama artis Nikita Mirzani belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik. Hal itu lantaran perseteruannya dengan Antonio De Dola, pria bule yang baru saja menolak cerai dirinya. Maraknya pemberitaan terkait perceraian itu membuat warganet turut menyoroti rumah tangga yang sempat dibina Nikita. Seperti diketahui, ibu tiga anak itu sudah pernah menikah sebanyak 4 kali. Kini sosok suami pertama Nikita Mirzani pun turut disorot netizen. Mantan suami pertama Nikita Mirzani itu memang jarang muncul dalam pemberitaan. Nikita kerap menyembunyikan identitas suami pertamanya alias ayah si sulung, Laura Mirzani atau Loli. Faktanya, suami pertama Nikita adalah seorang anak dari anggota DPR atau MPR RI. Dilansir dari tayangan TV, Tante Nikita Mirzani menyebut jika suami pertama Niki berkulit putih layaknya keturunan Jepang. Suami pertama Nikita Mirzani tersebut biasa disapa Naseru. Niki dan Naseru akhirnya berpisah karena sifat suami yang temperamen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!